Selamat pagi, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari Injil Markus pasal 9 ayat 42-50. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu gilik diikat pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Tersandung ketika kita sedang berjalan merupakan pengalaman yang tidak mengenakan. Sampai-sampai dalam Alkitab terdapat istilah batu sandungan. Hal ini untuk menggambarkan sikap atau pribadi yang menjegal atau menghalangi orang lain. Himbauan untuk tidak menjadi batu sandungan ini disampaikan Tuhan Yesus dengan amat keras dan ditunjukkan bagi segelintir orang dalam jemaat yang terpandang tetapi memiliki perilaku yang buruk. Sampai-sampai dalam ungkapan yang sangat keras, Tuhan menyatakan bahwa ia yang menjadi batu sandungan lebih baik mati sebelum hal itu terjadi. Batu sandungan di sini menyangkut situasi yang dapat berakibat fatal seperti pemurtatan. Perilaku tersebut menjadi pemantik penyesatan dari mereka yang kecil. Kata satu dari yang kecil di sini bukan menyangkut anak kecil secara usia, melainkan mengarah pada orang-orang sederhana dalam jemaat yang mudah digoyangkan imannya. Sebagai catatan, di luar Yahudi pada saat itu terdapat praktek hukuman serupa, yaitu menenggelamkan penjahat besar yang biasanya melakukan penyesatan ke dalam lautan dengan mengikatkan batu pada leher penjahat tersebut. Peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak berarti harafiah, melainkan ajakan kepada para murid untuk melakukan tindakan radikal, yaitu menyabut kebiasaan yang dapat membawa dalam dosa. Lebih baik menderita sedikit namun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, daripada tidak menghilangkan kebiasaan buruk yang akan membawa mereka pada kebinasaan kekal. Sebagai bagian dari jemaat atau komunitas iman, kita diingatkan bahwa upaya kita dalam beribadah dan berelasi dengan Tuhan juga terkait dengan orang di sekitar kita. Berhati-hatilah dalam berpikir dan bertindak agar sikap kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lainnya, melainkan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami dalam cara kami berelasi dengan orang di sekitar kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menjaga hati kami, menjaga tutur kata kami dan sikap kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami, melainkan kami dapat menjadi berkat. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan kami berdoa, amin.